Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kemudian ini tentang sahabat hormati Bopo Kiai Haji Dr. Andes Kiai Haji Dayatno. Kemudian ini tentang sahabat hormati Prof. Sepuh Pini Sepuh Sepuh ikan Gati Nabuten. So kemudian Poro Rabu Poro Lega ini tentang sahabat Allah Tersenani ikan sepeda. Semoga warna pada disami panjatakan puja terasa puji syukur wonten ngasengku Allah Subhanahu wa taala. Engkang alhamdulillah wonten kalbanan dalu nika kula lan panjenengan sami sedaya kulawargaken warga RT 32 kali 33 RW 11A Taman Asri wonten kalbanan dalu nika saged awontenaken tiyang bicara halal bihalal kalajengaken malam tirakatan hari ulang tahun Kabupaten Sragen ingkang angka 276. Salam mugi selawat mugi tansah kaunjuk wonten ngasanipun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sedaya ingkang tansah kula hormati, semoga pepanggihan silaturahim wonten kalodangan dalu nika kulolan penyang sami bika sesarengan kanti wawasan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutipun duningi wawasan ayat suci Al-Quran ingkang badhe kasaliran Adimas Muhammad Lutfi. Dumateng Adimas Muhammad Lutfi kalau semanggaaken. Ya qari' al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعافين عن الناس
والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. وكانت الموسم آية سجل القرآن في رحلة مدى القرآن في الإسلام. Orang-orang yang ingin berkata ini yang dijelaskan ini atur sambutan saking ketua panitia ingin badi kasaliran Bajan Bopo Haji Supardi SPD MPD Pekdal Supardi dan Kalau Semandang. Selamat datang Bopo dan Haji dan Bapak Sake Ojan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ketua RW 14A RT 32 32 33 Taman Asri yang tercinta, sepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu, poro aja haji, saudara-saudari, muda-mudi, adik-adik yang berbahagia.
Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Kamis 26 Mei 2022 bertempat di warung berkah Pokwe atas hormat Tuhan hidayahnya kita semua dapat berkumpul bertemu muka dalam acara halal bihalal dan malam tigerakatan HUT ke 276 Kabupaten Sragen dengan tema menjalin ukhuwah atau persaudaraan, mempererat silaturahim, kebersamaan, kerukunan, dan semangat gotong royong. Mudah-mudahan ini nanti dapat berjalan lancar, tiada halangan suatu apapun karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Aluma. Amin. Selamat dan salam selalu kita haturkan kejunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Kami selaku ketua panitia tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para hadirin semuanya. Alhamdulillah kalau menurut perkiraan itu hadirin yang datang ini bisa dikatakan 99%. Alhamdulillah berarti sukses. Terima kasih atas kehadirannya, juga tidak lupa dari tim kru panitiaan yang hebat, gotong royongnya, guyub rukunnya. Kemudahan dengan semangat baik dalam hal mendukung, baik dalam hal semangat spirit maupun material, sehingga dapat terlaksana acara di malam hari. Para hadirin sekalian yang berbahagia, kenapa sih ini kok dipilih warung berkah di Pokwe ini tempat untuk pertemuannya? Tentunya Bapak Ibu ini sepuh semua warga Taman Nasi tidak lepas, ini adalah hasil keputusan rapat kepanitiaan. Sempat terjadi tarik menarik, perdebatan sengit, ada yang memilih di rumah beliau Bapak Ketua RW, ada yang meminta di rumahnya Bapak Ketua RT, bahkan minta di lapangan voli, dan yang terakhir minta di warung berkah Taman Nasi ini. Alhamdulillah tentunya seizin tuan rumah Bobo Prihatmanto Omah Teles Pak Gus Dalase Bales. Para hadirin sekalian yang berbahagia, terlaksananya acara di malam hari ini tidak lepas dari anggaran gotong royong. Sing gotong sapa? Jelas dari RT 32, RT 33, mulai sponsor, donatur, bank mandiri yang ada di RW 14A. Sehingga pada malam hari ini iso nekake Mas Robi. Terus nanti juga ada hadiah utama. Hadiah termotor 1 unit mobil Pak Jiru dan hadiah lainnya. Dan Pak Jiru itu mesti saatnya kan gue KTP di daerahnya kan gue pakai RB dituntut itu nopo nih kok ya dolanan nih bapak-bapak mereka ini gue semangatnya soli ndel-ndel asing arep delek kartu itu semuanya digetak deh soli wakil gini-gini ya. Mungkin dari kami selaku ketua
Ketua Panitia tidak menyalahkan, tidak lupa mengucapkan takbir. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taman Nasi RW 14 is the best. Oke. Okay? Wis ngono ae RW ini semangat banget iki kok. Ora disemangati kok ndak. Kendule mutuh. Aduh alam perkenan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Haji Supati SPDRPD selaku Ketua Panitia. Bapak Ibu, para rekan, para rakyat bangsa satu kehormatan. Tidak ada terus selanjutnya pun mungkin atur pakai bakul sekaligus sambutan saking Bapak Ketua RI 14A Taman Asri Royo Karangmalang Bedek Sakit ingkang kasaliran dumateng Bopo Mugiono Isa Kota Sopanginan Kalau Sumandar. Yang sebelum saya memberikan sambutan tidak mengenal sehormat kepada yang terhormat Bapak Ketua RT 32 bersama Bapak Ketua RT 33 untuk mendampingi saya. Terus semuanya diambil patut atau dibatalkan ya, no? Monggo Pak, monggo Pak RT. Niki calone RW jebet Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat sesepuh-sepuh, yang terhormat khususnya Al-Mukarram Ustaz Bapak Dr. Haji Daryatmo, Bapak Ibu warga RW 14A yang kami hormati dan yang saya banggakan. Yang pertama dan yang terutama dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tepatlah kiranya kita bersama mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi yang keadaan sehat walafiat, tidak ada yang apa-apa. Bapak Ibu ini warga RW Bantar saya hormati. Saya selaku pribadi maupun mewakili semua panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam rangka acara untuk mengadakan acara halal bihalal dengan tema menjalin ukhuwah dan mempererat silaturahmi demi tercapainya persatuan, kebersamaan dan semangat gotong royong. Dan nanti dilanjutkan dengan acara malam tirakatan hari jadi Kabupaten Sragen yang ke-276. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dalam rangka memperingati HUT hari jadi Kabupaten Sragen yang ke-276 ini, Kampung Taman Asri RW 14A
mewakili kebayanan 3 kalurahan Klodok. Alhamdulillah mendapat juara 3. Inilah atas partisipasi Bapak Ibu dan bantuannya. Kita gotong royong, semangat gotong royong sehingga meraih juara 3. Seandainya kita tidak dapat juara, ya mestinya kampung Taman Asri ini adalah asri benar. Ya, kebersihan lingkungan dan lain-lainnya harus tetap begini, bersih. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai umat yang beragama, dalam kehidupan sehari-hari sudah barang tentu kita memiliki hilaf, kita memiliki salah dan memiliki berdosa. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak Bapak Ibu warga RW 14A Taman Asri, marilah berlapang dada dengan hati dan niat yang tulus dalam rangka halal bihalal ini meminta dan memberi maaf sesama manusia. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Dr. Andes Harji Daryanto akan tampil dan menjelaskan perlunya diadakan halal bihalal dengan tema yang saya sampaikan tadi, menjalin ukhuwah dan mempererat persatuan, kebersamaan dan kerukunan demi tercapainya dan semangat gotong royong demi tercapainya tadi. Oleh karena itu, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ustaz Dr. Andes Harji Daryanto nanti akan berikan ceramah sesuai dengan tema yang apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Harji Daryanto yang nanti memberikan ceramah. Dan akhirnya saya selaku berbagi dan mewakili semua panitia, bila mana dalam sesuatu ini tidak berkenan di hati Bapak Ibu warga RW 14A Taman Asri, karena ada unek-uneknya kenapa acara ini kok dijadikan satu antara RT 32 dan RT 33. Ini adalah misi saya, misi saya. Dan kebetulan pada tahun ini adalah HUT hari jadi Kabupaten Sragen yang ke-276. Kita mengadakan sendiri di RT halal bihalal, nanti malam tirakata, begitu juga RT 33. Apa salahnya kalau ini digabung jadi satu RW? Biar ada persatuan, kebersamaan dan kerukunan demi dan semangat gotong royong. Itulah Bapak-bapak, ini adalah satu kebahagiaan saya di mana pada malam hari bahagia ini ternyata tadi disampaikan oleh Ketua Panitia 99% hadir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Demikian sambutan saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka Bopo Ketua RW 14A Taman Asri Royo Tangerang Sragen. Bapak Ibu, porong-porong yang sambil memakan
tidak dicoloskan sekipun mulih ikrar halal bihalal. Kondini ikrar halal bihalal niko badai kasbilan so KPP ijeh niko Bopo Juni Joko Pastowo SP Bumaten Bopo Juni Joko Pastowo SP kata so panggilan kaos panggilan Bumaten sedaya prorako kasuwun jumeneng sawes kondini monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga RW 14A dan segenap hadirin yang hadir pada malam hari ini, marilah kita bersama membuka hati secara ikhlas, tulus, mengucapkan ikrar halal bihalal. Ikrar akan kita bawakan secara Islam kepada Bapak Ibu yang berkeyakinan selain Islam juga untuk menyesuaikan. Ikrar halal bihalal. Ikrar halal bihalal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini. Pada hari ini. Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022. Kamis tanggal 26 Mei 2022. Kami keluarga besar warga RW 14A. Kami keluarga besar warga RW 14A. Bersama segenap tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Beserta segenap tamu undangan yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Berikrar. Berikrar. Kami menyadari sepenuhnya. Kami menyadari sepenuhnya. Kedudukan kami sebagai manusia biasa. Kedudukan kami sebagai manusia biasa. Yang tidak mungkin lepas dari khilaf. Yang tidak mungkin lepas dari khilaf. Lupa. Lupa. Salah dan dosa. Salah dan dosa. Maka dengan dilandasi niat yang tulus. Maka dengan dilandasi niat yang tulus. Ikhlas. Ikhlas. Dan kesungguhan hati. Dan kesungguhan hati. Kami menyatakan. Kami menyatakan. Saling meminta maaf dan memberi maaf. Saling meminta maaf dan memberi maaf. Atas segala dosa dan kesalahan. Atas segala dosa dan kesalahan. Yang selama ini kami lakukan. Yang selama ini kami lakukan. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang lahir maupun yang batin. Yang lahir maupun yang batin. Semoga Allah meridhoi dan mengabulkan permohonan kita. Semoga Allah meridhoi dan mengabulkan permohonan kita. Selalu memberikan hidayah. Selalu memberikan hidayah. Rahmat. Rahmat. Serta kekuatan kepada kita semua. Serta kekuatan kepada kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kepada Bopo Jaka Juni yang telah memimpin acara ikrar pada kesempatan malam hari ini.
Bapak Ibu sekalian, Pak Rendah, Pak Laut yang tak sah nyobatan. Saat ini pun dipun kawontenaken acara potong tumpeng ingkang badhe kasihan. Semoga dumateng Bapak Ketua RW, jinajaran Bapak Ketua RT 33, Bapak RT 32. Semoga masuk nggih menika dipun tengah. Pak Triman geser yang tengah. Monggo Pak Ketua RT, Pak Ketua RT 33, 32. Perwakilan sesepuh monggo Pak Ragil Kapure Jumenang. Yang sudah dapat silahkan langsung dinikmati. Untuk jadi pasang biasa piye. Monggo. Dengan sambutan dari Bupati Sragen yang akan disampaikan oleh Bapak Sabto Wibowo SP. Kepada Bapak Sabto Wibowo SP dipersilakan. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya minta maaf jika kebetulan saya lihat bahasanya bahasa Jawa, saya terbiasa bahasa Indonesia, jadi saya akan membacakan. Sambutan Bupati Sragen Ing Upacara Pengetan Hadeking Kabupaten Sragen Kaping 276. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katen terman karahajan Nyuwah karahayon Kitansah kajiwo kasarai Ingar so panjenengan sami. Bapak Ibu ingkang tuhu bagyo mulyo, merupakani kegiatan ing dinten menika sumangga tansah ngaturaken raos syukur-syukur wonten karso dalam alam, awit sedaya nikmat kasarasan soho wekdal mirunggan satemah kula dalasan panjenengan keparang kempal manunggal ing warung makan bakso Pak Wiwito. Nindakaken malam tirakatan pengetan tanggal parso KPI 276 Kabupaten Sragen. Ing dalu mirunggan menika katindakaken malam tirakatan pengetan tanggal parso KPI 276 Kabupaten Sragen kanthi wosing gati gelorakan gotong royong membangun bumi Sukawati. Imbak menika karaos benten kalian adat lukio awit kali bergoto saderengipun pinates awit pandemi COVID-19 ingkan gumugi ingkan dal menika dereng bali purno. Namun kanthi gotong royong
Pangreko doyo ingkang katinda akan nedaken pratondo tumuju ingkang saenan. Monggo sesarengan galih kados pundi gelora gotong royong saged paring kegiatan kagem kula dalasan panjenengan ngadepi pandemi COVID-19. Komuniko sampun paring piwujal ingkang saged kapetik kahanan awrat kanthi gotong royong saged liwat. Wedal punika ugi pikantuk kepenget kanthi wontenipun virus enggal ingkang brasto balito saha para putra ngantos dumugi ing pralaya inggih menika virus hepatitis akut kanthi gejala gangguan padaran kados mual, mutah saha diare. Kanthi menika mugi dados kami gatosan bab dhaharanipun ingkang resik saha sehat. Ing pamiyatan para putra boten pareng jajan ing langkung sae beto tedang saking griya ngagem masker saha wiji asta. Dumugi sakmenika dereng wonten kadadosan hepatitis akut ing tlatah sakit namun kedah tetep waspada. Ugi tansah waspada awit wontenipun penyakit dhateng soto kewan kados to lembu maisol soho mendo ingkang sinebat PMK penyakit mulut dan kuku kanthi titik untek legil dumugi cepetipun kuku soto kewan soho ternak sumangga sami-sami jagi satindenging kabudayan soho resik-resik kandang lan kedusi soto kewan. Makna gotong royong ingkang sejati kados pundi kula dalesan panjenengan sesarengan ngadepi tantangan. Panyuwun kula gotong royong badhe lumampah ing kelingan rah kula dalesan panjenengan sedados semangat ingkang mekantel-kantel ing wangunan tumuju Kabupaten Sragen ingkang mandiri sejahtera lan berbudaya. Ing kahanan ingkang sami nates awit pandemi kula panjenengan hasil mujudaken pinten-pinten kagiyatan wewangun wigati sae ingkang sampun menawi utawi tansih lumampah dumugi ingkang kuncorane saha ikone inggih menika wewangun obyek wisata Gunung Kemukus. Salajengipun kagiyatan wewangunan wigati ingkang katindakaken ing antawisipun sarana pawiyatan inggil wewangunan gedung kantor Pangeran Praja, wewangunan pegel, wewangunan faktor set mebel, kegiatan pembangunan yang keadaan pinoko panjang kuyung utama kangge majengaken sumber daya manusia atur pasugetan bebrayan serta majengaken ekonomi bebrayan kang divisi Kabupaten Sragen ingkang mandiri sejahtera soho berbudaya ada dasar semangat gotong royong. Berkah mirunggan sanesipun ingkang mantes dipun syukuri ngancik tanggap parso kaping kali hatus pitung dasa enem inggih punika sinebat wajar tanpa pengecualian atau WTP awet pelaporan sesana dono pamanggutah daerah saking BPK menika sebatan pelaporan ingkang paling tinggi bahkan pelaporan sesana dono kementerian Bapolek baga ugi datang pemerintahan daerah sebatan BTP Warso Kabupaten Serak menika ingkang kaping pitu kalajengaken pinangka berkah minunggan datang Kabupaten Sragen mugio dados semangat suwito datang bumi Sukawati ingkang tansah kula panjenengan bersenani ingkang pungkasan kula pinangka sesulih pemerintah Kabupaten Sragen ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sedaya baraya ageng kebebrayan Kabupaten Sragen awit sedaya puji tuno lan panjen kuyung satemah kula dalasan panjenengan saged pikantuk berkah pewangunan. Bapak Ibu para rawuh ingkang turu bagya mulya mekaten menggah atur kula semoga saiyak saiko kapti makaryo sesarengan berjuang kanti sesanti gelurakan gotong royong bangun bumi Sukawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepati Sragen Dr. Haji Kusti Gatuh Sukawati.
Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan sejarah singkat Kabupaten Sragen yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Ibu Insinyur Sri Purwani Apritaningsih. Kepada Ibu, waktu depan disilakan. Sejarah ringkes pamarintahan Kabupaten Sragen. Pambuka. Kalawarsa Kabupaten Sragen dipun tetepaken kanthi wontenipun Perda nomor sekawan tahun 1987. Inggih menika dinten Selasa pon 17 Mei 1786. Tanggal saha wekdal kasebut asalipun saking riset sarta kajian babagan fakta sejarah kala Pangeran Mangkubumi ingkang salajengipun jejuluk Sri Sultan Hamengkubuwono kaping setunggal. Lan sepakat tonggak ingkang kapisan nindakaken perang lawan Walandi supados tumuju dados bangsa ingkang berdaulat kanthi bentuk pamarintahan lokal wonten ing desa Pandak Karanongko kalebet wewengkon Sukawati. Pangeran Mangkubumi minangka rayinipun Sunan Pakubuwono kalih wonten ing Mataram sangat boten remen kolonialis Walandi. Menapa malih sak sampunipun Walandi kathah anggenipun intervensi utawi campur tangan Mataram minangka pemerintah ingkang berdaulat. Awit saking menika kanthi tekad ingkang kantar-kantar minangka bangsawan ingkang tasih timur kasebut majar saking istana sarta nyatakaken perang melawan Walandi. Amargi saking patraping rayinipun ingkang kados mekaten, Sunan Pakubuwono kalih boten tegel kaliyan rayinipun ananging amargi sampun rumaos utang budi kaliyan kompeni, panjenenganipun maringi sawuh arbi tombak pusaka Kraton Kanjeng Kyai Barek saha sawuh arbi arta sak cekapipun. Wiwit wekdal menika Pangeran Sukawati salajengipun miyaraken wilayah kuasaanipun sarta langkung nyatakaken pasukanipun kanthi dipun sengkuyung dening sadherekipun Raden Mas Said saha adipati saking Grobogan inggih menika KRT Marto Pulo Dalasan sawetawis sedherek ingkang sami sarujuk kaliyan perjuanganipun Pangeran Mangkubumi. Rikala Pangeran Sukawati pinarak mampir wonten ing padepokan dening Kyai Srangi dipun caosi legen lan para wijo. Legen inggih menika unjukan ingkang memper degan ananging raosipun radi kecut. Pangeran Sukawati raosipun remen sanget ing penggalih lajeng panggenan kasebat dening Pangeran Sukawati dipun paringi jejuluk Sragen. Inggih menika saking tembung pasahan legen lan Kyai Srenggi dipun sebab Ki Ageng Srenggi. Sasampunipun pusat pemerintahan wonten ing desa Jekawal lan Raden Mas Said kasuwun dados mantu dening Pangeran Mangkubumi utawi Pangeran Sukawati ingkang dipun dhawuhaken kaliyan putra putrinipun inggih menika BRA Sumitel. Sejarah pemerintahan wonten ing Kabupaten Sragen. Tahun 1887 dumugi 1881 KRT rikala wekdal menika pamarintahan Sunan Pakubuwono kaping sedasa kanthi Regdag nomor 23 tahun 1918 Kabupaten Gunung Mulisi Sragen dipun gantos dados Kabupaten Pangrah Praja minangka daerah otonomi ingkang nindakaken panguas panguwaosipun ing babagan hukum saha pamarintahan. Taun 1933 dumugi 1939 Bupati Sragen dipun asta dening KRNAA Yudhoyono. Taun 1939
Dumugi 1900 sekawan dosa sekawan Bupati Sragen Dipun Asto dening KMT MR Wongso Nagoro. Tahun 1900 sekawan dosa sekawan Dumugi 1900 sekawan dosa enam Bupati Sragen Dipun Asto dening KMT Darmo Nagoro. Tahun 1900 sekawan dosa enam Dumugi 1900 sekawan KNRT P. Mangu Nagoro. Tahun 1950 Dumugi 1950 Somo Raden Suprapto Wiryo Saputro. Tahun 1950 Somo Dumugi 1950 M. Mustajab. Tahun 1950 Dumugi 1950 Suwarno Joyo Wardono SH. Tahun 1953 Dumugi 1950 sekawan Sri Nardi. Tahun 1950 sekawan Dumugi 1950 Sayyid Abbas. Tahun 1950 Dumugi 1950 Haji Suryanto PA. Tahun 1950 Dumugi Kale Dawu Setunggal HR Bawono. Tahun kalian setunggal Dumugi kalian 11 Haji Untung Wiono. Tahun kalian 11 Dumugi kalian 16 Haji Agus Faturohman SHMA. Engkang pungkasan tahun kalian 16 Dumugi sakmeniko Dr. Hajah Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Kamu kesempatan.